우리 선. 아! 아, 제대로 한번 해야지. 아! 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 모르겠지. 아! Halo kawan-kawan semua, bertemu kembali dengan Bang Kiu Movie yang akan melanjutkan kembali episode dari film My Name. Untuk kalian yang belum menyaksikan episode sebelumnya, link saya simpan di deskripsi. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Oh, ini gak juga. Ah, ah, Mango, si pengedar narkoba berjenis baru itu berhasil diringkus oleh Oh Hye-jin. Jeon Pildo dan rekan timnya yang lain pun segera mengamankan TKP. Dengan berlagak sok pahlawan, Jeon tidak sedikit pun memperlihatkan respek kepada Oh Hye-jin yang berhasil meringkus semua anak buah Mango termasuk si Mango itu sendiri. Jeon menanyakan barang bukti yaitu berupa narkoba berjenis permen itu dan menginterogasi siapa yang sudah memproduksi barang tersebut. Mango terus saja tidak mau mengaku di mana barang itu disembunyikan. Jeon berinisiatif untuk menggeledah semua tempat. Oh Hye-jin yang mengetahui gerak-gerik Mango yang mencurigakan dengan si bartender, mencurigai barangnya disembunyikan di area bar oleh si bartender tersebut. Setelah mencari, Oh Hye-jin berhasil menemukannya di salah satu botol yang berada di bar. Karena barang bukti sudah ditemukan, Mango akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Lagi-lagi Jeon tidak respect dengan yang sudah dilakukan oleh Oh Hye-jin, malah mengumpatnya, menganggap Oh Hye-jin tidak bisa diajak kerjasama karena tugasnya hanya menggiring Mango keluar sesuai yang diperintahkan oleh Jeon. Tetapi berkat jasa Oh Hye-jin, mereka bisa membawa tersangka beserta bukti-buktinya. Interogasi pun dilakukan dengan menanyakan siapa dan di mana obat-obat itu berasal, sekaligus untuk Oh Hye-jin memberikan informasi kepada Mujin siapa pesaingnya itu. Mango sangat ketakutan jika dia memberitahukan siapa pemimpinnya, maka dia akan dihabisi karena pemimpinnya ini sangat kejam, melebihi preman, gangster, dan mafia manapun. Di sebuah diskotik sedang berlangsungnya transaksi narkoba jenis baru itu, dan terlihat seseorang yang pasti itu salah satu ketua yang Mango maksudkan. Dia dan kliennya sedang mendemonstrasikan cara kerja obat itu dengan hanya mencelupkan saja ke air minum, maka obat itu akan menyatu dengan air tersebut. Tidak usah bersusah payah menyuntikan seperti narkoba lain yang dimiliki oleh Mujin. Para klien pun dibuatnya kagum karena selama ini mereka belum pernah melihat barang sebagus ini. Berbeda dengan barang yang selalu mereka terima dari Mujin, hanya sabu biasa pada umumnya. Dan kita langsung mengetahui orang itu ternyata adalah anak buah Mujin, yaitu Jupri, yang waktu itu dihukum dan dikeluarkan dari organisasi Dongcheon karena kesalahannya yang berniat membunuh Oh Hye-jin dengan bekas luka wajah dan luka batin karena sakit hati dengan organisasi Dongcheon. Berniat mengambil alih pasar narkoboy dari organisasi Dongcheon atau dari Mujin, mantan atasannya. Berkat kerja kerasnya, dia menjadi pemimpin dari kelompoknya sendiri. Dengan informasi yang didapatnya, Oh Hye-jin langsung memberikan kabar kepada Mujin bahwa ada jenis obat baru yang sangat berbeda. Saat ini Oh Hye-jin akan mencari tahu siapa yang sudah menjadi pesaing bapak angkatnya itu. Setibanya di kantor, Oh Hye-jin masih mencari tahu siapa pembunuh ayahnya, menyelidiki CCTV yang masih tersimpan di basis data kantor kepolisian yang diketahui dari berita itu. Saat sebelum terjadi pembunuhan, ayahnya sedang bersama dengan Teju, tangan kanannya bos Mujin. Dan saat ayahnya mendatangi Oh Hye-jin waktu itu, salah satu pistol itu ternyata benar berasal dari kepolisian, dan Kapten Chagi-ho saat itu kebetulan sedang menjalankan misi penangkapan bandar narkoboy, sehingga membuat Oh Hye-jin bimbang dan masih memerlukan bukti bahwa Kapten Chagi-ho ada hubungan dengan kasus pembunuhan ayahnya. Sementara itu, Mujin dan Teju akan menyelidiki barang jenis baru tersebut karena kliennya sudah lama tidak memesan barang kepada Mujin. Dia sudah mempersiapkan barang barunya jauh-jauh hari sebelum beredarnya obat baru tersebut, dan sekarang barang itu sudah resmi diperjualbelikan yang dibuat di pabrik yang berada di pelabuhan. Klien pertamanya yang akan memesan barang barunya itu adalah Yamamoto, seorang mafia elit asal Jepang yang waktu itu sudah membuat janji dengan Mujin. Saat ini Mujin akan menunggu informasi dari Oh Hye-jin sambil memeriksa pabrik khususnya itu. Kang Suyonto 申します。
Singkatnya, bos mafia asal Jepang yaitu Yamamoto sudah berada di tempat Mujin untuk melihat barang baru yang sudah Mujin kembangkan dengan diwakili oleh sekretaris Mujin yaitu Yeon sebagai perantara transaksi dengan Yamamoto. Karena Yeon juga sangat fasih berbahasa Jepang, Yeon memberikan sampel obat barunya berupa narkoboy jenis baru yang sudah dikembangkan menjadi liquid sehingga bisa mudah digunakan dengan kadar yang sangat bagus, hampir 100%. Mereka menyebutnya berlian, sehingga bos Yamamoto pun tertarik dan setuju untuk memesan semua barang Yeon, memesan semua obat itu. Kasikumarimashita. Butsu wa tokai nai ni motte koi. Di kantor polisi, ketika mereka sedang gabut karena belum adanya tugas, salah satu anggota Jeon memberitahukan pergerakan organisasi Dongcheon yang dilihatnya dari CCTV yang sudah dipasang di tiap sudut hotel oleh mata-mata kepolisian, sehingga mereka bisa tahu pergerakan yang akan dilakukan oleh Mujin dan kelompoknya. Briefing pun akan dimulai sementara mereka harus mengumpulkan ponsel masing-masing yang membuat Ahejin cemas dan tidak bisa menghubungi Mujin dengan apa yang akan dilakukan oleh para polisi kepada organisasi Dongcheon. Saat diberikan pengarahan oleh Kapten Chagi Ho, Mujin adalah salah satu mafia narkoboy terbesar hampir di seluruh Korea, mencapai 90% pemasok sekaligus memproduksi obat-obatan itu. Dan saat ini mereka akan melakukan penggerebekan besar di area pelabuhan di salah satu kapal pesiar yang dijadikan pabrik produksi obat-obatan terlarang oleh Mujin. Para kepolisian mengetahui bahwa kapal pesiar itu adalah pabrik produksi sabu karena salah satu partner Mujin yang ditemukan meninggal dunia karena dianggap sudah bundir padahal sudah dihabisi oleh Mujin waktu itu. Polisi sudah mengamati jauh-jauh hari kapal persiar itu yang datang dari Thailand dengan sangat mencurigakan, dan dengan adanya laporan dari mata-mata polisi yang berhasil mengetahui bahwa pabrik itu sengaja disematkan oleh partner Mujin. Tetapi sedalam apapun bangkai dikubur pasti akan ketahuan. Maka dari itu Mujin menghabisi partnernya waktu itu karena kelalaiannya dan keserakahannya. Oh Haijin pun bimbang, dia tidak bisa memberikan informasi kepada Mujin karena tidak ada lagi alat komunikasi. Bagaimanapun caranya dan dalam kondisi apapun, Kapten Chagiho sangat menekankan seluruh anggotanya untuk fokus kepada Choi Mujin yang menjadi target satu-satunya yang mereka incar. Ya. 긴장하지 마라. 진다. Mulailah mereka melakukan operasi di sebuah kapal yang dijadikan pabrik pembuatan narkoboy oleh kelompok Dongcheon dengan diberikan aba-aba oleh Kapten Chagiho yang mengawasi dari sebuah kamera yang dipasang di rompi para ketua tim. Berhasil meringkus para anak buah Mujin satu persatu dengan tidak menimbulkan suara agar operasi mereka bisa berjalan dengan lancar. Singkat cerita, Oh Haejin melihat Mujin yang sedang memeriksa lab dan bahan-bahan yang dicampurkan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada celah untuk memberitahu Mujin bahwa saat itu para polisi sudah mengepung kapal dan berhati-hati agar para polisi tidak mencurigai apa yang dilakukan oleh Oh Haejin untuk memberitahu Mujin. Jeon yang berhasil masuk ke bawah lab dan memergoki Mujin berserta yang lain membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ada penembakan secara tiba-tiba yang mengakibatkan semua lampu mati dan Mujin memanfaatkan situasi dengan menghilangkan jejak, membakar semua bahan-bahan dan segera kabur dari tempat itu. Ketika ada momen Jeon bisa menembak Mujin, Oh Haejin yang sudah tiba di sana pun segera menodongkan pistol ke arah Jeon. Bila nanti Jeon menembak Mujin, Oh Haejin pun akan membalas tembakan Jeon. Berhasillah mereka kabur dan menceburkan diri agar jejaknya tidak diketahui oleh para polisi. Mereka pun segera mencari jejak Mujin di segala tempat, tetapi tidak ada hasil. Memeriksa kembali di rekaman kamera siapa yang sudah sengaja menembak galur listrik yang mengakibatkan mereka bisa kehilangan pengawasan dan kehilangan jejak. Sama saja tidak ada bukti memperlihatkan siapa yang sengaja melakukan itu. Setelah memeriksa di pusat galur listrik, mereka menemukan peluru bekas tembakan dan Oh Haejin menemukan pistol si pelaku yang mungkin sengaja dijatuhkan dekat dengan galur listrik yang sudah ditembak. Langsung mengamankan barang tersebut sebagai bukti dan petunjuk untuk mengungkap siapa dalang dari penembakan itu. Psst!
Mujin sangat kesal dan marah semarah-marahnya. Dia pun harus memproduksi ulang barangnya karena sudah dihancurkan untuk menutup bukti. Sementara waktu yang sudah dekat di mana barang-barang itu harus segera dikirimkan kepada Yamamoto. Teju menanyakan Oh Hye-jin karena tidak memberikan informasi tentang operasi itu. Namun Mujin meminta Teju untuk menyelidiki dulu apa benar ada penyusup yang sudah masuk ke organisasi mereka dengan memasang CCTV di area hotel. Oh Hye-jin pun mencoba menghubungi Mujin untuk memberitahu bahwa operasi itu dilakukan dengan sangat mendadak dan dengan tidak adanya sumber berita tentang operasi dadakan itu untuk menghilangkan bad moodnya. Mujin untuk sementara tidak akan menerima komunikasi Oh Hye-jin karena takut amarahnya terpancing dan membuat Oh Hye-jin merajuk. Di ruang interogasi, Jeon mencoba untuk menggali informasi dari anak buah Mujin yang sudah tertangkap agar kepolisian bisa menangkap siapa saja yang bersangkutan dengan Mujin sehingga mereka bisa menggali informasi lebih tentang apa yang akan Mujin lakukan selanjutnya dan mengetahui pabrik pembuatan narkoba di tempat lain. Karena sangat kesal dia tidak mendapatkan informasi apapun, ditambah dia kesal jika saja tidak terjadi penembakan gardu listrik, maka Jeon berhasil menangkap Mujin. Jagiho akan memeriksa semua senjata anak buahnya satu persatu karena mungkin saja penembak waktu itu ada di antara anak buahnya. Karena di departemen lain, kapten mereka sudah memeriksa anak buahnya, tetapi tidak ada satupun yang menembak karena peluru mereka masih utuh. Sama halnya dengan anak buah Chagiho, tidak ada satupun di antara mereka yang sengaja menembak dan menyebabkan operasi gagal. Jeon menerangkan kepada Oh Hye-jin bahwa Mujin adalah mafia terbesar yang sudah diburu oleh polisi atas dasar pembunuhan, penjual narkoba, sekaligus pemasok dan pembuat narkoba. Tetapi tidak pernah ada bukti yang akurat, sehingga jika polisi berhasil menangkapnya sekalipun, harus disertai dengan bukti yang kuat bahwa dia sudah bersalah. Oh Hye-jin melihat foto ayahnya yang diketahui Jeon, dia adalah sahabat dekatnya Mujin yang sudah dibunuh 5 tahun lalu. Dan saat ini belum terungkap siapa pembunuhnya. Oh Hye-jin pun berpura-pura tidak mengetahui apa-apa tentang para buronan yang ada di foto itu. Tidak lama kemudian, Kapolres datang langsung memarahi Kapten Chagiho karena misi mereka gagal dan dengan tidak adanya barang bukti, dan mereka pun harus merahasiakan operasi itu untuk menutupi dari media agar tidak tersebar ke publik. Ditakutkan para buronan yang mereka incar akan menghilangkan bukti dan jejak. Oh Hye-jin pun mencoba lagi menghubungi Mujin untuk memberitahu bahwa operasi itu dilakukan tanpa sepengetahuannya dan alat komunikasi pun harus disita. Memberitahukan bahwa ada orang yang sudah memasang kamera CCTV di beberapa sudut hotel membuat pihak kepolisian mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Mujin, dan ternyata Oh Hye-jin yang sudah melakukan penembakan waktu itu karena tidak ada cara untuk bisa menghubungi Mujin dan berniat menggunakan pistol itu di TKP untuk menembak Chagiho yang sudah dicurigainya seorang pembunuh ayahnya. Mujin pun langsung mencari letak dari kamera CCTV yang terpasang di beberapa sudut, membuat Kapten Chagiho beranggapan ada penyusup yang sedang menyamar di kepolisian, sehingga pengawasannya bisa terbongkar oleh Mujin yang langsung melepas kamera CCTV, mencurigai bahwa ada pengintai di antara mereka. Di tempat lain, Jupri dan Jamal sedang mempersiapkan penyerangan kepada base camp Mujin yang sudah ditunggunya selama bertahun-tahun. Karena sudah berbeda jauh dari Jupri yang dulu, kini saatnya untuk menunjukkan taringnya kepada mantan bosnya itu. Sampailah Jupri dan komplotannya menyerang tempat latihan anggota Dongcheon dan langsung menghabisi semua orang yang berada di sana dengan sangat kejam, tidak ada ampun, dan dengan penuh amarah.
hanya menyisakan Teju dan menghukumnya sama dengan apa yang dilakukan Mujin kepada Jupri, yaitu melukai anggota tubuhnya. Kali ini tangan Teju harus menjadi korban dari perbuatannya si Jupri. Pukul Gichi. Di sisi lain, Oh Hye-jin yang mengikuti Chagi-ho ke suatu tempat di mana tempat itu merupakan lab para ilmuwan yang akan mencari tahu sesuatu dari berkas yang dibawanya, yang tentu saja tidak diketahui oleh Oh Hye-jin. Tempat itu adalah sebuah lab yang sedang mencari tahu asal-usul dari peluru dan pistol yang ada di TKP saat misi penangkapan Mujin. Menghilangkan goresan yang berada di pistol itu untuk mengetahui asal pembuatan pistol tersebut. Tidak lama kemudian, Oh Hye-jin mendapatkan telepon dari Mujin untuk mendatangi tempat latihan para anak buah Mujin yang sudah diserang oleh Jupri. Begitupun dengan Chagi-ho yang mendapat laporan dari anak buahnya. Kapten Chagi-ho memaksa Teju untuk mengaku siapa pelaku penyerangan itu yang mengakibatkan banyaknya korban. Tetapi jika Teju memberitahu semuanya, maka semua yang bersangkutan dengan organisasi Dongtyeon akan diketahui oleh kepolisian, begitu juga penyamaran Oh Hye-jin karena sudah diancam oleh Jupri. Terkejutnya Oh Hye-jin saat melihat keadaan yang begitu kacau, darah di mana-mana dan korban yang cedera. Mungkin mereka bisa bertahan, tetapi yang tidak bisa bertahan tidak bisa terselamatkan lagi. Jeon heran kenapa Oh Hye-jin mengkhawatirkan Mujin sedangkan mereka tidak mengetahui tempat itu adalah tempat yang dikelola oleh organisasi Dongcheon. Jeon pun menemukan bekas permen narkoba yang sama dengan yang dimiliki oleh si Mango. Mempunyai firasat bahwa yang sudah menyerang tempat itu adalah bos Mango beserta komplotannya yang kita ketahui itu ulah dari si Jupri, anak yang terbuang. Mujin dan Nona Yeon akan merahasiakan tempat itu dari kepolisian dan jangan memberikan informasi apapun jika suatu saat Nona Yeon dimintai keterangan oleh polisi. Tim Jeon begitu juga Oh Hye-jin memeriksa di beberapa tempat mencari tahu CCTV yang mungkin merekam awal mula geng dari Jupri melakukan aksinya. Tetapi tidak ada hasil yang pasti karena terbatasnya CCTV di area itu. Atau mungkin Jupri sengaja menghindari kawasan yang terpasang CCTV. Di sisi lain, Mujin dan anggotanya yang lain sedang melaksanakan pemakaman dan penghormatan kepada anggotanya yang sudah tewas. Setelah selesai dan akan pergi dari tempat itu, Jeon dan Kapten Chagi-ho mendatangi Mujin untuk mencari tahu apakah tempat itu dikelola oleh organisasi Dongcheon. Tidak disengaja, Oh Hye-jin yang akan pergi dari sana pun berpapasan dengan mereka. Dan beruntung saja, dia tidak sampai melepas helmnya. Write me up and all you, I want you. In my arms, so let me hold you. And never let you go again, like I did. Oh, I used to say, I will never fall in love again until I. Unless it's you I've fallen to. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, pull me in, I asked love her. Once again you fell, I caught you. And I'll never let you go again, like I did. Oh, I used to say, I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall in love.
guess it's you I've fallen to. I was lost within the darkness, but then I found her.